Halo semuanya, selamat datang di channel GRA Gaming Reaction Asmara bersama saya Gulam. Video kali ini kita akan lanjut Become God Mode final Piala Indonesia di mana nih, melawan siapa tadi, Persik Kediri ya kalau nggak salah kemarin. Jadi kita terpilih jadi player of the season ya, new deal with sponsor boleh lah ya, player of the season. Belum ada tawaran nih, kita mau abroad, kita advance dulu, kita latihan ya. Oh belum, buat mengisi kosongan. Okay, future at Persib Bandung, I have to inform you that you are not a part of my plans. Huh? Why? I have listed you for transfer and I will, you know. Gila. Jadi Luis Milla menginformasikan kalau Beckham tidak termasuk ke dalam rencana skuadnya di musim depan. Jadi Persib sudah menyimpan Beckham di transfer dan menyetujui ada tawaran kontraknya. Waduh. Tapi nggak apa-apa, emang Beckham harus abroad sih. Hanya Luis Milla juga ngerti ya. Main Indo itu harus berkembang gitu ya, jangan main di liga lokal terus, kita harus pergi keluar negeri ya atau abroad, kita cari tantangan baru gitu. Oke. Boleh. Tapi kita kasih kenang-kenangan dulu buat Persib ya, juara Piala Indonesia sampai juara Piala Indonesia. Apa gara-gara cedera ya Beckham? Tapi enggak sih. Itu boleh Suzon. Kita latihan dulu apakah bisa masuk line up. Ih, dikit lagi. Ini leg pertama belum bisa masuk line up. Terus siapa? Belum ada ya. Belum ada tawaran sih, tapi nanti bakal diterima katanya kalau ada tawaran. Jadi nggak akan ditahan-tahan lagi buat backup. Kita akan masukkan pertandingan ya. Piala Presiden final antara Persib melawan Persik Kediri, Beckham dimasukkan menit ke-58 dalam keadaan Persib unggul 1-0 melewati gol dari Hikam Buaya. Oke, let's go. Kita dapat waktu bermain setengah babak, hampir lebih dari 30 menit. Lebih mana? Dia Beckham menggantikan siapa nih? Persib Van Rimiri diganti. Kamu gak diliatin, tiba-tiba udah masuk aja. Kayak Arthur Felix, Renan Silva, top skor nih, berbahaya. Renan, good job hand-hand, jarang main gara-gara Luis Milla pakai formasi 3 back. Ezra, maksudnya kepada Beckham, bagus. Tapi bola sudah keluar. Pergantian pemain lagi, Deddy Kusnandar masuk menggantikan Dimas Derajat. Out. Siapa lagi dimasukin? Enggak. Oke, Mark Lock. Head-hand. Kambuaya sang pencetak gol di pertandingan ini. Kambuaya pada Mark Lock. Kambuaya ada dua leg ya. Aduh. Potong Rohit Chan, Ferry Pahabol, Bayu Oto. Nah ini Renan Silva, kreator serangan dari Persib. Good job. Enhen Herdiana, Freds, pada David, Beckham, cari pergerakan dari Deddy. Good job Deddy, bagus. David, pada Beckham, Beckham, aduh, masih dapat diblok. Agil Munawar, pemain baru masuk. Good, Fred sebutuan. Pergantian pemain lagi. Arsyad Yusgiantoro masuk. Agil Munawar. Temponya sedikit lambat ya. Mungkin karena bermain di final 2 leg, jadi lebih berhati-hati. Tidak mau terlalu fokus menyerang. Karena bisa berbahaya ya, kalau 2 leg. Ferry Pahabol, bayang-bayangin oleh
Ih, bagus Klopp. Dia suka satu. David. Freds. Beckham. Hampir slidingan-slidingan berbahaya loh. Padahal baru sudah ada perkelahian kembali. Beckham loh. Bahaya nggak? Bisa cedera lagi nih. Untung nggak terangga fatal ya. Buaya. Ada Beckham. Cari. Pada hand-hand. Hand-hand ke Mark Lock. Buaya. Beckham yang dituju. Bagus. Beckham kasih ke Deddy. Aduh. Deddy maksudnya kepada David. Rohit Chan. Samsul Arifin. Ih. Buangan bolanya tidak sempurna mengenai David da Silva, tapi masih dapat Ferry Pahabol. Ferry Pahabol. Bagus Beckham tackle-nya. Beckham. Ini saya serangan balik. Para Deddy. Jom. Deddy. Deddy. Ada David. Beckham. Cetak gol di final. Beckham Putra. Gandakan unggulan penalti, umpan dari David, dicokil, klotok, bam, pojok kiri, gawang dari Persik Kediri, kirinya sangat lembut, 2-0, Beckham Putra memberikan kontribusinya setelah cedera, kemarin asis, sekarang cetak gol, 5 gol dari pertandingan, top skornya Ezra, 8 gol. Zamorano, Rohit Chan, Felix, Freds, bagus, Freds, diplot menjadi winger, bergantian dengan Ezra, Freds, Klok, Freds, ada David, pada Ezra, bahaya offset. Bagus Ezra. Beckham. Aduh. Tendangannya masih lemah. Kirain bisa. Rafa Maria Galo. 82 Arthur Felix. Arthur. Arshad Yusgiantoro. Ke belakang dulu. Arthur Felix. Aduh. Pepet terus oleh Beckham. Agil. Bahaya. Karena Ferry Pahabol, Joe Anderson, Ferry Pahabol, Agil Munawar, masih di pressing pemain Persib. Joe Anderson, bahaya, jangan sampai berkejar ketip kedudukan. Untung tendangan Zamorano masih atas. Pergantian lagi, Jupe mengatakan Klopp, Luis Milla sudah ingin mempertahankan keunggulan kayaknya. Cukuplah modal 2-0 ya menyambut final yang kedua. Ya suka satu. Bagus Beckham kepada Ezra, visinya Jupe. David. Aduh, terlalu sempit umpannya. Dia suka satu. Pada Arshad Yusgiantoro. Rohit Chan. Buang nick. Keblek untung. Masih ada mister Deddy. Bagus. Aduh, Beckham berusaha melewati. Masih kagok. Agil Munawar. Beres, sit. Good job. Leg pertama dimenangkan oleh Persib dengan skor 2-0. Meyakinkan, lumayan. Satu langkah lagi di Piala Presiden, Piala Indonesia. Beckham bincang dengan Nick. Musim terakhir Beckham sih sedih sebenarnya. 8,8, 1 gol, 1 on target. Gak bisa dilihatin sayangnya kalau fitur ini tuh. Jadi gol Kambuaya gak tau kayak gimana golnya. Tiba-tiba ada gol aja. Objektifnya berkurang. Tidak bisa memenuhi objektif, tapi kita mencetak gol. Yang penting itu tim. Oke, lihat berita.
Al Ittihad memenangkan AFC Champions League. Player Futuramen Beckham belum ada lagi. Aktivitas saja transfer rumor. To interview for the club website saying how happy you are the club and don't believe and negotiate my job is to play. Kamu udah disuruh Luis Milla terima ini. Make appointment with the director of football. Ada rumor true or can I tell my teammates I'm staying? Stay during the podcast interview. Share. Oh, about a punt or move. It happens. Kayaknya kita rumor aja ya. Kayaknya seru nih kalau bikin rumor. Gini rasanya jadi pemain bola. Wah. Summer break. Break with your teammates. Yalah, kita habiskan waktu dengan teman-teman ya, udah musim terakhir. Akan satu tim lagi. Oke, lanjut. Kita latihan dulu. Next video aja kali ya. Buat apa namanya tuh? Video selanjutnya. Final Piala Presiden, Piala Presiden, Piala Indonesia League 2. Kayaknya kita bisa main starter nih. Direct free kick. Tuh, udah masuk line up. Oke, Luis Milla sudah bisa masukkan kita line up lagi. Oke, transfer nih. Gila, dari Burnley. Burnley sih bagusnya. Bakal ada tawaran lagi gak ya kalau didiamin? Ke Burnley ya, langsung ke Inggris. Yalah, kita tunggu dulu aja ya. Ada transfer offer dari Burnley, apakah diambil oleh Beckham? Nanti kita pikirkan setelah beres final ke Indonesia League kedua. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, bagiin ke Bobotoh. Saya ngeblank. Baik, kubu botoh, jangan lupa like, share, subscribe. See you in another video. Bye-bye.